Si Entut nih kemana sih? Ngaji kok gak pulang-pulang. Jangan-jangan bohong nih dia. Malah jalan-jalan sama si Sob. Tete? Kom? Kamu tuh dari mana aja sih, Kom? Tete tuh khawatir tahu gak sih? Kan Tete udah bilang sama kamu jangan pernah berhubungan sama biro yang ilegal. Gak percaya sih kalau Tete ngomong. Iya, Teh, maaf. Oh iya, Teh. Saya masih bisa. Udah sore. Kok enggak ada? Masa belum pulang dari ngaji sih? Dok. Dok. Bukan dok. 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 Lidahnya ditekuk. Dok. Dok. Bukannya dok. Bukannya dok. Tapi dok. Do. Lidahnya ditekuk. Do. 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 Ikut lagi. Do. Do. Ada huruf H-nya. D, H. O. Do. 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 Enggak pakai H di belakang. Tadi katanya pakai H, Pak Ustadz. Di tengah. Do. Do. Ah. Begitu. Tok. 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 Nah, bagus. Tok. Tok. Lanjut lagi. Hai. Matikan. Ya, dimatikan. Iya, Pak Ustaz. Dah. Malah dimatiin lagi ini anak. Jangan-jangan dia pergi sama si Sobri ya. Wah, bahaya nih kalau begini. Hain, hain. Hain. A, bukannya A, tapi A. Aduh. Capek? Enggak, Pak Ustadz, enggak capek. Bagus kalau tidak capek, teruskan. Belajar itu tidak boleh mengenal lelah. Cuma kematian yang menghentikan kita belajar. Bahkan ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau aku maunya ke Korea, Pak Ustadz, bukan ke Cina. Boleh, tidak ada yang larang. Paham? Paham, Pak Ustadz. Ya, kalau paham, teruskan. Jangan malas. Sampai mana ya, Pak Ustadz? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk, Tin? Enggak, lagi bersih-bersih aja. Oh. Kang Acing katanya jatuh dari motor. Oh, iya. Oh. Tapi ternyata itu teh arti mimpi Akang semalam, Tin. Mimpi apa? Mimpi ngelamar Entin. Apa hubungannya? Ya ada atuh, Tin. Sama-sama jatuh. Satu jatuh dari motor, satu lagi jatuh cinta sama Entin. Kang Acing mau ngopi? Ah, udah gak usah, nanti aja. Kasihan kamu lagi capek bener. Kenapa sih gak jadi dokter? Emangnya kenapa, Kang? Akang mau sakit. Oh iya, ngomong-ngomong, Entin teh bisa gak bawa motor? Gak bisa. Akang ngajarin ya? Ajarin aja Mak Suha, biar bisa nganter Edward. Tin mah bikin Akang bete aja. Si Aceng memang paling enak hidupnya. Dia gak pernah ngurus anak. Si Dadang saja
yang istrinya banyak uang masih mau ngepel rumah, nyuci baju anak, masak untuk anak. Oh, dia jangan dikasih duit banyak-banyak supaya tidak nongkrong di warung. Ya. Untuk apa ngepel kamar dia? Mending saya ngepel kamar Edward. Makasih, Bang. Iya. Saya bingung harus kerja apa, Kang. Jualan cilok aja kayak saya. Jangan atuh, Kang. Yang ada ciloknya habis, saya makanin sendiri. Kamu mah banyak pilihan, Sob. Justru susah, Kang, kalau banyak pilihan. Bingung milihnya. Kemungkinan salah milih lebih besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Pak. Duduk. Ya, silakan. Ada apaan, Pak? Bos, saya ada urusan sama kamu. Nanti sore anterin saya yuk, lihat rumahnya. Bisa, Pak. Nanti kalau sudah deal, surat-suratnya diurus sama saya ya. Bagus kalau kayak gitu. Justru lebih memudahkan. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Iya, Pak. Coba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan deal. Semoga ya, Kang. Iya, Sob. Si Entut nih kemana sih? Ngaji kok nggak pulang-pulang. Jangan-jangan bohong nih dia. Malah jalan-jalan sama si Sob. Teteh? Kom? Kamu tuh dari mana aja sih, Kom? Teteh tuh khawatir, tahu nggak sih? Kan Teteh udah bilang sama kamu jangan pernah berhubungan sama biro yang ilegal. Gak percaya sih kalau Teteh ngomong. Iya, Teh, maaf. Oh iya, Teh. Saya masih bisa gak ya berangkat ke luar negeri? Selama kamu masih jadi istrinya Koswara, selama Koswara gak ngijinin kamu pergi, kamu tuh gak akan bisa berangkat, Kom. Tapi, Teh. Ah, udah. Teteh mau cari Entut. Oh. Kamu lihat Entut? Enggak. Hebat, ey. Sekarang Kang Koswara jadi agen. Tapi kalau ingat perjalanan semuanya, Allah teh membawa kita muter-muter, Sob. Dulu waktu berhenti dari proyek, saya jadi tukang ojek. Ojek bangkrut, saya jadi tukang cilok. Pernah kebayang gak sama kamu masa depan apa yang dimiliki sama tukang cilok? Jualan di sekolahan, alhamdulillah laris. Tapi Denny ngelarang saya jualan di depan sekolahnya. Kata dia teh malu. Saya sedih, Sob. Itu teh jalannya. Karena Denny ngelarang saya jualan di depan sekolahnya, terpaksa saya jualan di sini, dekat kantor desa. Kalau Denny nggak ngelarang saya jualan di sekolahnya, saya nggak bakal ketemu sama Pak Sekdes. Bener juga ya, Kang. Lamalip Hamzah ya. Bagus. Tinggal kamu hafalkan itu, ya. Kalau kamu sudah hafal, baru kita melangkah ke pelajaran berikutnya. Huruf jaya itu penting. Ibarat rumah, dia itu pondasinya. Iya, Pak Ustaz. Coba ulang dari awal lagi. Lupa. Kalau saya masih kerja di proyek, mungkin saya nggak bakal dapat objekan jual di rumah. Memang sih belum maju, belum berkembang. Tapi setiap kita jauh dari keinginan kita, sesungguhnya Allah itu membawa kita semakin dekat kepadanya.
keinginan saya mah cuma satu, Kang. Pengen bersama Dede Cantik. Tapi nggak tahu.